atau di counter di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan saat ini saya sedang ada di stasiun Rawabuntu Tangerang teman-teman. Dan rencananya saya akan ajak teman-teman untuk ngabuburit di tempat yang buat saya menarik sih teman-teman. Dan buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Dan gak perlu nunggu lama, keretaku datang teman-teman. Jadi mari kita masuk kereta untuk menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Nanti rencananya saya akan berganti kereta di stasiun Rangkas Bitung dan akan melanjutkan perjalanan dengan komuter lain Merak. Dan karena komuter lain Merak ini kursinya terbatas dan jadwal keretanya terbatas, kalian belinya jangan mendadak ya teman-teman. Kalian bisa cek di aplikasi akses by KAI. Dan di aplikasi tersebut juga kalian bisa beli tiketnya, nanti tinggal scan boarding pass di stasiun teman-teman. Jadi mari kita nikmati perjalanan menuju ke stasiun Rangkas Bitung, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Merak. Let's go! Stasiun Rangkas Bitung, kalian tinggal keluar, nge-tap kartu, terus nanti masuk lagi ke kereta lokal, teman-teman. Ini kayak penumpang kereta lokal ini yang di sini. Nah, ini kalau ke kiri itu ke kereta komuter lain ke Tanah Abang. Karena ini kereta lokal. Nah di sini tulisannya masih kereta lokal ya. Kalau di keretanya kan sudah komuter lain namanya. Kita masuk yang ke kereta lokal. Kita nge-tap kartu dulu. Ini penumpang kereta lokal, nanti berangkat lagi itu jam 13.50, sementara sekarang masih jam 12.30 sekian. Jadi kita keluar dulu aja. Nanti scan-nya di sini nih, nah kayak gitu, scan tiketnya. Kita keluar dulu.
Nah, biasa Damri itu di sini, teman-teman, parkirnya. Lagi nggak ada sekarang. Pagi biasanya ada Damri di sini. Kita duduk sini dulu aja deh. Ambil nunggu keretanya. Kereta masih lama. Karena waktu tunggunya itu masih lama, teman-teman, jadi saya keluar dari stasiun dulu untuk lihat-lihat ada apa aja sih di stasiun Rangkas Bitung ini, teman-teman. Jadi yuk kita jalan-jalan sebentar yuk di sekitaran stasiun aja. Let's go. Wah, terminalnya udah bagus. Kemarin kan waktu kesini ke Baduy sama si Mbah Groho sama Mas Adi, ini masih jelek banget kan dari aspal. Nah, ini sudah ada lintasan-lintasannya. Ini Cubadak, Satura, Gajruk. Ini terminalnya udah bagus. Rangkas. Stasiun Rangkas ada juga penitipan motor 24 jam di sini. Kemarin ada nanya tuh soalnya. Nah, oke teman-teman, sudah bisa masuk ke keretanya. Sekarang jam 13 lewat 13 menit. Kita masuk ke kereta lokal Merak, ada di jalur 3. Jadi ngelewatin KRL ini dulu. Rangkas Bitung ini stasiunnya klasik banget ya, zaman-zaman Belanda dulu, teman-teman. Kita masuk di ekonomi 2. Mas, ekonomi 2 sana apa sini? Ekonomi 2 depan. Oke. 2 depan ya? Nah, itu ekonomi 2 di sana. Kereta yang bertugas CC 201 8301. Kita lihat biasanya ya. Ini
stasiun Rangkas Bitung ini loh. Masih klasik-klasik gitu. Dan besi-besi penyangganya juga itu masih klasik banget. Bagus. Bagus. Oh, ini cagar budaya masuk ke daerah. Iya. Makanya ini kan sebelahmu masih dipertahankan. Iya. Tapi bagus sih. Masih bagus klasik gitu. Dan tepat pukul 13 lewat 50 menit, komuter lain Merak yang saya naiki berangkat menuju ke stasiun Merak dari stasiun Rangkas Bitung, teman-teman. Jadi, mari kita nikmati pemandangan di sepanjang jalur rel antara Rangkas Bitung menuju ke stasiun Merak, teman-teman. Let's go! Turun di stasiun Rangkas Bitung.
melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan kapal laut satu asal dari Facebook. Nah ini kalian keluar kereta tinggal naik tangga itu langsung ke pelabuhan, ke dermaga pelabuhan itu. Nah di sana itu ujung rel di ujung barat tanah Jawa teman-teman, yang ada tanah merahnya itu. Oke, kita ke ini yuk. Kita ke pelabuhan. Nah, kalau teman-teman turun dari kereta, di sebelah kanan itu stasiun Meraknya. Nah, sebelah kiri, kalau kalian turun dari pintu sebelah kiri, itu langsung ke pintu sini nih. Jadi, kalau kalian mau mudik ke Lampung, itu tinggal keluar di pintu sebelah kiri, terus naik ke tangga ini. Nanti naik ke tangga ini terus nanti udah di koridor pelabuhan gitu. Tinggal kalian nanti di dermaga berapa. Kalau nggak salah di sini juga ada vending machine buat beli tiket. Nanti kita lihat ya. Nah ini vending mesin buat beli tiket kereta ini kayaknya, tiket kapal. Nah untuk masuk ke situ ternyata harus punya tiket. Jadi aku kayaknya nggak kesana dulu. Dan setelah kalian beli tiket di aplikasi Verisi, kalian bisa cetak boarding pass di mesin ini teman-teman. Tapi kalau kalian belum punya tiket juga, kalian bisa beli di counter yang di seberang ini teman-teman. Nah di sana itu ada petugas yang akan membantu kita membeli tiket kapal yang akan menyeberangkan ke Lampung. Selamat datang di Kota Cilegon. Nah, sementara di sini tuh masih ada loket yang menjual tiket kapal. Dan di sana tadi mesin check-in boarding pass, mesin cetak boarding pass. Nah, kalau teman-teman belum beli di Verisi bisa beli di sini. Oke, kita turun ke kapalnya, ke kereta. Dan kalau teman-teman tadi keluar lewat pintu bagian kanan kereta, kalian akan ketemu dengan stasiun Merak seperti ini. Dan ya, tinggal lanjut keluar stasiun untuk menuju ke jalan raya, teman-teman. Balik ke Rangkas Bitung lagi. Nah, kita keluar ya.
sedikit deh ombaknya. Oke teman-teman, tadinya tuh saya berencana untuk sunsetan dari atas kapal ketika nyebrang ke Lampung. Ya nggak tahu kenapa kalau lagi gundah gulana seperti ini, saya tuh seneng naik kapal dan menikmati suasana senja atau matahari terbit dari tengah laut itu pasti apa ya, memberikan kedamaian gitu loh. Wah, kemarin ada juga yang komen, "Mas kenapa nggak ke masjid aja?" Nah gini teman-teman, ini pendapat saya pribadi ya. Kalau saya pribadi itu untuk cerita, untuk ketemu dengan Tuhan, untuk mensyukuri nikmatnya itu bisa di mana aja. Makanya saya senang traveling ke tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, terus tempat-tempat yang indah, itu adalah cara saya untuk mensyukuri dan akan lebih terkonek atau apa ya, terhubung dengan Tuhan sebagai pencipta dari alam yang sedang saya nikmati saat itu. Dan enggak terasa kadang juga air mata itu meleleh dengan sendirinya gitu loh, ketika kita mensyukuri apa yang sudah kita lihat. Karena saya berpikir, "Ah, ini adalah berkah Tuhan yang luar biasa. Saya bisa sampai di tempat ini, bisa menikmati tempat ini. Gak mungkin semua orang bisa dapat akses atau dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati tempat-tempat yang mungkin buat sebagian orang itu adalah tempat yang jauh atau tempat yang susah didaki atau susah diselami. Tapi saya bisa gitu." Nah, itulah cara saya untuk bisa mensyukuri dengan nikmat Tuhan yang sudah dikasih kepada saya, teman-teman. Terus kenapa ada gelisah? Nah, gelisah ini adalah mungkin cara Tuhan untuk membuat saya selalu apa ya, selalu berlindung atau selalu memohon perlindungan pada beliau gitu. Ketika kita sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, itu terlenanya tuh akan lebih gampang, teman-teman. Nah, ketika sudah dikasih rasa gelisah, rasa gundah, terus apa ya, itu biasanya larinya ke beliau untuk curhat, untuk cerita apapun yang ingin saya ceritakan di situ. Ya kayak orang gila sih kadang ngobrol dengan diri sendiri, ngobrol dengan alam yang ada di sekitar itu sekilas kayak orang gila, tapi ya itu saya lakukan. Dan biasanya setelah ngobrol atau setelah cerita kepada Tuhan di tempat-tempat yang saya datangi, itu biasanya akan sedikit lebih ringan dan saya lebih mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih gitu. Itu sih teman-teman. Dan pantai Hotel Merak ini juga menjadi salah satu tempat menarik buat saya karena gak terlalu ramai, dan beberapa kali kesini kalau lagi senja itu juga sunsetnya bagus banget dari tempat ini. Dan sore ini memang saya ditakdirkan untuk tidak melihat senja di sini teman-teman, karena beberapa hari terakhir ini Merak sedang tidak baik-baik saja. Anginnya kencang sekali. Kalau teman-teman lihat di beberapa pemberitaan sosial media kemarin, orang akan kesusahan untuk menyeberang ke pelabuhan ini karena memang anginnya sedang kencang sekali. Dan masih ada juga sisa-sisa sampah yang terbawa oleh ombak yang ada di depan Hotel Merak ini teman-teman. Dan hotel ini juga sangat strategis tempatnya dan gampang banget diakses dari tempat saya di Tangerang, jadi nggak butuh modal yang lumayan besar. Tadi dari Tangerang dari stasiun Rawabuntu menuju ke Rangkas tuh ongkosnya 6.000, Rangkas ke Merak 3.000, terus naik ojek atau naik angkot dari stasiun menuju ke Hotel Merak itu 10.000. Jadi 19.000 sudah sampai di tempat ini teman-teman. Dan hotel ini depannya itu ada kayak spot menarik buat spotting kereta gitu. Kalau ada kereta Merak lagi lewat, kita bisa menikmati kereta itu lagi lewat teman-teman. Dan dia akan keluar dari terowongan batu gitu. Nah, pokoknya asik lah. Kalau teman-teman agen mau mengagendakan ngabuburit di sini, silahkan diikuti tips dari saya tadi itu teman-teman. Kalian bisa naik KRL menuju Rangkas, terus naik komuter lain menuju ke Merak, dan lanjut naik angkot atau naik ojek menuju ke tempat ini teman-teman. Dan untuk masuk ke tempat ini tuh harganya per orang 20.000 untuk menikmati pantainya saja. Kalian bisa pesan-pesan makanan, pesan minuman di tempat ini juga.
Dan kalau kalian suka dengan melihat kapal-kapal lalu lalang seperti ini, dan ini adalah tempat yang pas sih teman-teman buat kalian. Jadi ya, walaupun gak ada senja, saya bisa menikmati suasana, apapun suasana yang sudah Tuhan kasih kepada saya. Dan gak terasa beduk maghrib sudah berkumandang. Kita batalin dulu ya puasanya hari ini teman-teman. Alhamdulillah sudah berkeliling kemana-mana. Puasa tahun ini masih belum memanfaatkan privilege sebagai musafir. Kan musafir dapat privilege ya, kita puasanya diringankan lah teman-teman. Dan alhamdulillah masih menjalankan sampai saat ini. Dan ya, kita ngemil-ngemil kurma dulu. Kata Mbah Yai dulu sunahnya itu jumlahnya ganjil teman-teman. Ini saya makan kemarin 11 apa 13 apa 15 ya, yang penting ganjil ya teman-teman. Oke, dari sini rencananya saya akan numpang maghriban bentar. Terus saya nggak pesan makan berat di sini karena mungkin akan terlalu lama kalau kita pesan makanan berat. Jadi nanti makannya di tempat lain aja. Dari sini rencananya saya akan balik lagi ke stasiun dan ikut pulang kereta ke Rangkas Bitung yang jam 18:59 teman-teman. Saya harus pulang lagi ke Tangerang teman-teman. Ya, nantilah kita jalan-jalan sampai ke Lampungnya ya. Ya, ini masuk ke stasiun Meraknya lewat sini. Ini sebenarnya ada dua kali pemberangkatan lagi. Nanti jam 18:59 kalau nggak salah, satu lagi itu yang paling malam. Nah, kalau yang paling malam, aku nggak sempat ngejar KRL buat yang ke Rawabuntu. Dia cuma sampai Serpong dan sampai Parung Panjang aja, teman-teman. Jadi, aku mau ikut yang sekarang ini ngejar jam. Sekarang jam 18:34. Tadi sudah berbuka di Pantai Merak, Hotel Pantai Merak. Ya, kita ke sana ya. Aku udah beli tiket sih tadi. Beli tiketnya lewat KAI Akses yang di KA Lokal, walaupun namanya sudah komuter lain ya. Nah, kalau berangkat dari sini jam 18:59 gitu, sampai di Rangkas Bitungnya masih belum jam 9 kurang. Nah, kereta terakhir yang ke Tanah Abang itu sekitar jam 9:11 atau 12 gitu. Oke, mari kita lihat sih, udah gelap gak kelihatan. Nanti kita ketemu di stasiun di sana. Keretanya teman-teman sudah parkir, baru saja sampai. Ini penumpangnya baru pada turun. Ini kalau aja sih, kalau aja KAI mau ngasih lampu jalan ini juga kayaknya bakal banyak yang terima kasih. Saya gelap guys di sini guys. Ini kalau ada lampu jalannya gitu. Misalnya untuk nanti yang dari Rangkas terakhir ke sini kan juga sampainya malam. Jadi pasti gelap. Ada lampu jalannya kan lebih terang ya, mencegah kriminal juga. Soalnya jalannya lumayan dari jalan depan tadi ke stasiunnya. Soalnya stasiunnya tuh di dalam pelabuhan, jadi nggak ada akses selain dari sana tadi itu. Di depan itu ada warung makan, makan dulu apa ya? Tadi udah ganjel sih, udah. Pecel rames, tapi kayaknya ntar aja deh.
di Rangkas atau di Rawabuntu. Masih lama sih sebenarnya teman-teman. Sekitar 20 menit. 20 menit juga makan buru-buru ya. Sudah, ayo kita masuk aja. Nah, di depan ini sudah terminal penumpang feri, teman-teman. Stasiunnya tuh di sini. Nah, dulu tuh kalau salah ada jalan tembus gitu, cuma sekarang kayaknya udah ditutup. Jadi harus muter lewat depan sana tadi. Yuk kita naik ya, aku di kereta ekonomi 3 di belakang kan. Nah ini tadi kalau teman-teman mau ke pelabuhan itu keluar kereta kesini terus naik tangga ini. Tangga ini nanti di sana ada pemeriksaan tiket. Jadi tiket kalian akan dicetak boarding pass-nya terus di scan masuk ke pelabuhan. Nah kalau teman-teman belum punya tiket, di sana ada petugasnya yang bisa bantuin beliin tiket. Nah, ternyata kalau malam ditutup pintunya. Itu si masnya lagi nutup pintu lewat jalur ini. Berarti kalau udah ditutup, yang gate situ nggak berfungsi teman-teman. Kayaknya petugasnya pulang. Soalnya aku dulu pernah kesini malam-malam itu juga tutup. Dulu sama siapa ya waktu itu ya? Sama Mbak Groho apa ya? Dulu pernah mau lewat sini. Itu pulang dari Bengkulu. Masnya lagi nutup pagar. Di stasiun Rangkas teman-teman, ya kita keluar ngetap terus masuk lagi ke KRL. Penumpang dari Kuala ngetap terus masuk lagi. Ini orang semua geruduk. Jam 22 lewat 06 sampai di stasiun Rawabuntu. Kembali. Ini keretanya lanjut ke Tanah Abang. Ini kereta terakhir ya teman-teman yang dari Rangkas ke Tanah Abang. Soalnya kereta setelahnya itu hanya sampai Parung dan juga Serpong aja. Nah oke teman-teman, itu tadi pengalamanku ngabuburit ke Pantai Hotel Merak. Buat kalian yang butuh tempat untuk ngabuburit dan bercengkerama dengan alam yang ada di sekitar, kalian bisa cobain ya tips saya kali ini. Dan gak butuh biaya banyak, hanya sekitar Rp19.000 untuk sekali jalan, kalian sudah sampai di Hotel Merak. Terima kasih buat kalian sudah nonton, sampai ketemu di cerita-cerita petualangan selanjutnya. Salam kembara.